Manusia sesungguhnya diciptakan di dunia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, sebaiknya kita sebagai umat manusia berlomba-lomba dalam beribadah dan berbuat amal baik bagi sesama makhluk ciptaannya. Allah pun menjanjikan tempat yang terbaik di sisinya saat hari akhir nanti bagi hambanya yang senantiasa berbuat baik bagi sesama dan rajin beribadah setiap hari. Namun dalam memenuhi kewajiban beribadah seperti sholat wajib, harusnya dilakukan dengan ikhlas dan sesegera mungkin agar mendapatkan keutamaan dalam sholat lima waktu. Salam lima waktu. Apa kabar ukti, dah sholat kau ukti? Bila sudah sholat, ukti cantik sangat. Begitupun pun aki, gantengnya maksimal. Lah kawan, sholat itu bukan beban. Tambah semangat kawan, awas jangan salah kiblat. Salam lima waktu salam, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Salam lima waktu salam, salam lima waktu salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari orang tua ajar anaknya sholat. Mari anak-anak, mari mulai sholat. Ayo merapatlah kawan, sholat itu bukan beban. Yuk tambah semangat kawan, awas jangan salah kiblat. Salam lima waktu salam, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Salam lima waktu salam, salam lima waktu salam. Ayo sholat kawan, salam lima waktu salam. Assalamualaikum salam. Salam lima waktu salam, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Salam lima waktu salam, salam lima waktu salam. Ayo sholat kawan, salam lima waktu salam. Waalaikumsalam.